hari ini bad mood banget nih. Pacar yang selama ini aku anggap setia, kok malah mendua. Sekarang, aku hanya bisa mengenang dia melalui chat di HP ini. Tapi, daripada aku liatin chat yang bikin sakit hati, ini aku ke kafe aja ah. Siapa tahu ketemu cowok ganteng. Halo. Di mana langganan ini, Kak? Ngapain papan dusta lagi? Mbak, paling pikir yang itu siapa lagi itu dia itu? Yang bawa box chat belakang lalu. Iyo, di mana ngana, Kak? Kita ke situ ini. Jangan dusta-dusta ngana. Ini semua yang kita tidak suka dari ngana ini. Salah ngana dusta-dusta terus orang. Sudah. Sampai sini saja, kita percaya lagi kanau. Sudah. Benar, aku lebih nyaman di sini daripada di rumah. Diam di rumah cuman bikin aku tambah stres. Tapi semoga aja aku bisa ketemu cowok yang bisa bikin aku jatuh cinta lagi. Ya Tuhan, apakah kau mendengar doaku? Ganteng banget nih cowok. Apakah ini jawaban dari setiap doa-doaku? Tapi gimana caranya ya deketin dia? Aku pulang aja deh, siapa tahu dapat cara untuk mendekati dia. Kok aku masih terbayang wajah cowok tadi ya? Apakah dia memang jodohku? Kok jantungku deg-degan terus ya? Baru pertama kali aku mengalami hal seperti ini. Kayaknya aku harus ambil jalan pintas. Aku mesti ke dukun aja. Kenapa bapak kemari? Ada apa nggak mau kemari? Begini mbak, saya suka sama seseorang, tapi nggak tahu namanya siapa. Mbak punya solusi apa enggak? Maksiat! Kamu datang di tempat yang tepat. Kalau kamu nggak bisa kemari, SMS saja di ketik Rex Stasi Dukun, kirim ke 899 Pagar. Ditunggu ya. Jadi solusinya gimana, Mbak?
Solusinya adalah kamu menaruh bunga mawar di pisang di dekat rumah kamu. Oh, kalau begitu saya pamit dulu ya, Mbah. Dadah, selamat menikmati keseharianmu. Semoga apa yang aku harapkan benar-benar terjadi. Dan semoga apa yang dikatakan Mbah Dukun itu benar, bahwa aku bisa mendapatkan cowok itu dengan melakukan ritual ini. Oh, mungkin ini pohon yang dimaksud sama Mbah Dukun ya.